Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang sama dirahmati Allah, khusus kepada kedua mempelai yang saat ini sedang duduk bersanding, tentu dalam hati mereka ada kebahagiaan. Dan kalau duduk pengantin begini, biasanya itu kebahagiaannya sulit diukur. Begitu bahagianya kita kalau sudah duduk bersanding, apalagi kalau yang kita dapatkan adalah laki-lakinya mendapatkan gadis impian, kemudian perempuannya mendapatkan lelaki idaman. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk memberikan nasihat perkawinan kepada kedua mempelai. Pertama, saya hanya mengingatkan bahwa pernikahan itu niatnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam bahwa niatnya lillahi ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya pesan kepada kedua mempelai bahwa mulai saat ini harus mempersiapkan mental. Kenapa mental harus disiapkan? Karena pasangan kita bukan malaikat yang selamanya berbuat baik. Tapi juga harus dipahami bahwa pasangan kita pun juga bukan setan yang selalu melakukan keburukan. Seseorang pasti memiliki kelebihan, dan bersamaan dengan kelebihan pasti ada kekurangan. Terhadap kelebihan tidak ada persoalan. Yang jadi masalah adalah siap menerima kekurangan pasangan masing-masing. Jadi siap mental, ya. Jadi nanti kalau sudah menikah, orang itu nanti kelihatan aslinya pada saat sudah tinggal dalam satu atap yang sama. Kalau selama ini kita berkenalan, kalau selama ini kita bergaul, yang muncul baru aspal, asli tapi palsu. Asli sesungguhnya kelihatan pada saat sudah hidup dalam satu atap. Kemudian selanjutnya, saya ingatkan kepada kedua mempelai bahwa kata-kata nikah itu dibentuk oleh empat huruf. Ada huruf nun, kaf, alif, dan ha. Nikahnya dari kata nun itu yang pertama bermakna nikmah, bahwa pernikahan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengharapkan nikmat ini, tapi tidak semua orang diberikan nikmat pernikahan itu oleh Allah. Begitu nikmatnya pernikahan, jangankan orang yang belum menikah, yang sudah menikah saja kadang-kadang pengen mengulang. Kemudian karena nikah itu adalah nikmat, makanya harus disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat Allah kita syukuri, maka Allah pasti menambah nikmat itu. Tapi kalau nikmat Allah kita kufuri, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita. Syukuri nikmat pernikahan ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat-nikmat yang lain yang insyaallah akan menjadi penopang terciptanya rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah. Kemudian huruf yang kedua yang membentuk kata nikah itu adalah kaf. Jadi perwakilan dari kata karoma. Apa itu karoma? Karoma artinya kemuliaan. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang mulia. Kenapa dianggap sebagai sesuatu yang mulia? Karena yang tadinya haram setelah menikah jadi halal. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, dengan pernikahan insya Allah kemuliaan kita akan senantiasa terjaga, karena sudah ada pasangan kita di mana tempat melampiaskan nafsu biologis kita sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikah adalah orang yang memelihara kemuliaannya. Kemudian alifnya adalah perwakilan dari kata ulfa. Apa itu ulfa? Ulfa itu adalah perwakilan dari perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi nikah kalau mau bahagia harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Supaya terpelihara keharmonisan rumah tangga kita, maka jaga pulalah cinta dan kasih sayang itu. Kemudian hanya, ya, jadi hanya itu adalah bisa diartikan dengan hablum minallah wa hablum minannas. Pernikahan kalau mau bagus, perbaiki hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbaiki hubungan kita secara horizontal dengan sesama manusia. Kalau persoalan hubungan dengan Allah itu adalah ibadah-ibadah mahdoh yang harus kita persembahkan kepada Allah, tapi secara horizontal hubungan kepada sesama manusia, saya ingatkan kepada kedua mempelai, perbaiki hubungan dengan orang tua dan mertua. Ada tuh biasa orang itu nabedakan antara orang tua dan mertuanya. Orang tuanya gina baiki, tapi mertuanya tidak. Ada juga orang pasangannya dia mau terima, tapi dia tidak mau terima keluarga besar pasangannya. Nah, untuk memperbaiki hubungan secara horizontal kepada sesama manusia, kedua mempelai harus siap menerima keluarga masing-masing, orang tua masing-masing. Karena pernikahan juga itu adalah amanah yang diberikan, bukan hanya dari Allah yang memberikan amanah itu, tapi amanah itu pula juga diberikan oleh masing-masing orang tua kepada kita. Karena orang tua kita pasti yakin dan percaya bahwa kita dipasangkan, kita dinikahkan antara satu dengan yang lain karena ada perasaan bahwa anaknya aman berada pada pelukan dan pangkuan suami istri yang tadi baru saja melangsungkan akad nikah. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa orang berumah tangga biasanya mau kehidupan ekonominya bagus, status sosialnya di tengah-tengah masyarakat bagus. Tentu kalau ini yang kita harapkan, kita harus banyak bertanya kepada orang tua. Engkaya sesenureng maknanya adalah bagaimana ada gerakan-gerakan hati pun juga ada gerakan-gerakan dari anggota tubuh kita yang insya Allah kalau kita lakukan itu bisa memperbaiki kondisi ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau saya mau kupas pada kesempatan ini, waktunya panjang, jadi nanti silakan bertanya kepada orang tua. Insya Allah orang tua kita pasti memiliki itu. Kemudian yang kedua, bahwa orang menikah itu menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Karena itu suami istri ketika hendak menyentuh pasangan masing-masing, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Artinya dengan nama Allah, ya Allah, lindungilah kami dari godaan syaitan, dan lindungi pula anak yang akan engkau karuniakan kepada kami dari godaan syaitan. Kata Rasul, kalau doa ini dibaca kemudian kita menyentuh istri kita dalam tanda petik, menyentuh mengerti bagi semua, insya Allah kalau anak itu lahir tidak akan mudah digoda oleh syaitan. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Karena kita masih dalam tatanan COVID-19, ada protokol yang harus kita jaga, saya tidak bisa terlalu berpanjang lebar. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa berbekas dalam hati kedua mempelai dan bisa diamalkan. Insyaallah mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.